Oke, bro. Bersama saya, bro. Pengen review ini loh, produk baru. Lagi ditunggu nih, kapan ini? Kapan, los? Wah, suwi, barang suwi. Ngano. Lagi dibuka. Ya, ini memakai pisau khusus unboxing ya ini ya. Dan ini bersama saudara Udin ya ini. Nah. Proses unboxing dilakukan ya. Ya, kita mulai proses unboxing ya ini. Tak buka dulu, guys. Okay. Ya, silakan. Sesuai sini orang headset apa nih, headset Xiaomi ya. Kali ini barangnya ada headset Xiaomi original ya, original ya, buktikan ya original orang. Kita lihat isinya, kita lihat isinya ya. Ini di dalam ada bantalan udara ya, ini sangat aman sekali packingnya ya. Banyak sekali banyak barangnya ini, kita lihat kita nyaman ya. Barangnya cuma itu aja ya, barangnya cilik ada yang gede ini ya, kita singkirkan dulu. Kita tak buka edisi unboxing sedang dilakukan ya. Rugi po ora lek kuwi. Sesuai apa ora? Lumayan dong. Ini kita lihat, kasih lihat dulu Mas ya, boxnya kita lihat ini bagian belakangnya. Ini lihat ini bagian belakangnya. Coba dibalik bagian depannya kita lihat. Nah, asli kayak Mas. Ini asli, ya, ini asli. Adalah penampakan dari headset Xiaomi original. Piston ya. Oke, silakan di unboxing ya. Oke. Ini proses unboxing ya. Ini cara bukanya, guys. Ini cara bukanya ya, ditarik saja. Ini kita lihat namanya. Ya, lihat kelengkapannya. Kosong, kosong. Ya, kosong ya, lihat, kosong ya. Kosong. Kosong ya. Kita sobek ya. Ini kita lihat. Oh, kita mendapatkan pentil. Kita mendapatkan busa ya ini. Ada busanya ini. Cadangan, cadangan, bisa cadangan. Ini adalah headsetnya. Buka ya. Kita buka. Ya, oke. Kita singkirkan dulu. Ini enaknya saya review pakai HP apa, Mas? Ini mau di-review memakai Infinix dulu ya. Infinix ya, ini kebetulan Apin punya HP Infinix ya, kita review pakai HP Infinix. Infinix ini keluaran terbaru, Mas. Ini baru sedang di setting-setting 2 tahun yang lalu. Coba ya. Ini sudah dua saja. Lagunya apa, Mas? Ini sedang mencari lagu ya ini. Lagu cantik ya. Oke, ini ada request lagu cantik ini dari Bang Udin ya ini. Kita coba kualitas headset piston ini ya. Volume separuh. Ini volume. Ini
volume 50% ya. Ya. Nah, ini kita lihat lagunya. Nah, gimana menurut Bang Udin chat ini? Gimana? Cek, tapal ke. Ini volume dipenuhkan ini 100% ya ini kita lihat. Nah, gimana? Tapi nak nganggo HP ini kurang mantap kayak. Oh. Kurang mantap. Sepertinya apa? Kurang mantap ya ini. Coba lihat video, main baterai. Coba lihat ke video ya ini. Palapa sih. Ini palapa mau coba palapa. Ya ini sudah 3 menit dan ini video apaan ini. Tuh, kurang mantap antena. Jadi, apa gak cocok karo HP ini ya? Infinix ya? Coba Samsung bi. Coba kita lihat Samsung ya. Ini okay, kebetulan okay. Anit punya HP, dua HP ya. Kita lihat coba pakai HP Samsung ya. Kita cabut dulu ya. Mana kayak di bawah blit mah. Waduh ini mama kualitasnya. Apa lek tuku lagian mah lho. Blit malah. Iya iya. Iki ngeri udah glu yang jangan aku lo. Coba HP dulu. Nah, main. Nah, main Mas. Samsung Jam ya? Ini ada Samsung Jam ya ini. Semua suaranya diedit. Nah, proses pengeditan membutuhkan usaha yang potong-potong proses intake HP. Cucunya agak dong agak. Pasti saya lebih dulu. So, pas anu gagal unboxing-nya. Ya, ini kita lihat ya, ini ada lambang Mi. Barcode-nya, guys. Ini ada barcode-nya ini. Ini dicoba one dulu. More. Oh, berarti nanti ya. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Jadi desainnya apik guys. Minimalis. Oke, gimana menurut review sekilas tentang headset Xiaomi ini menurut Bang Udin? Kurang mantep kan Mas. Tele-tele ngomong. Apa nganu Mas? Mantep Samsung Jam. Nggak, saya rasa cukup sekian ya review. Cukup sekian Mas. Review dari ini ya. Sekian. Terima kasih. Kurang